Hari ke-61, manis banget. Nyanyikan lagu untuk Mama Amelia. David tidur nyaman di pangkuan. Hari ke-61 setelah penganiayaan. Tempat ternyaman setelah lelah fisik maupun otak seharian adalah kembali ke pangkuan ibu. Itu juga yang terjadi pada David Ozora hari ini. Setelah menjalani beberapa terapi, David pun terbaring manja di pangkuan sambil menyanyikan lagu untuk sang Mama Amelia. Video yang diabadikan Mama Amelia sendiri di Instastory pribadinya menunjukkan betapa dekatnya anak dan ibu ini. Jauh, tetaplah di istanamu, langit yang biru kelabu. Dia rinduku, ku simpan bersama. Bilakah kau ajakku? Udahan. Ku tunggu, ku nunggu di setiap waktu. Diketahui, Mama Amelia Resolute adalah ibu sambung dari David yang menikah dengan ayah Jonathan 1 minggu sebelum terjadi penganiayaan terhadap dirinya. Namun kasih sayang yang diberikan sudah seperti ibu kandung sendiri. Walaupun jarang tersorot media, namun selama David mengalami fase koma maupun jalani program terapi di rumah sakit, sosok Mama Amelia lah yang selalu berada di samping David. Tak hanya itu, Mama Amelia juga yang selalu menguatkan Papa Jonathan Latumahina agar tetap tabah mengikuti jalan yang sudah diberikan Tuhan. Sungguh hati yang mulia. Luar biasa kata yang bisa Mimin ucapkan untuk ibu sambung David ini. Dia adalah obat untuk David dan juga Papa Jonathan. Terima kasih Mama Amelia. Jangan bosan untuk merawat anak ajaib David Ozora. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.